أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ahlus sunnah ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hinna tanazu wal ikhtilaf amalan biqauli ta'ala fa in tanazatum bi syai'in faradu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ahlus sunnah itu cirinya orang yang legowo, lapang dada. Kalau dia terjadi perselisihan di dalam segala permasalahannya dan perbedaan di dalam segala masalah kehidupannya, baik ibadah, akhlak, adab, dia mengembalikan dengan apa yang dikatakan Allah dan apa yang diperbuat Rasulullah. Gampang ya. Kok ini beda Pak, antara kelompok ini dengan kelompok ini? Gampang. Lihat bagaimana Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Perhatikan Rasul, berbuat tidak? Perhatikan para sahabat, berbuat tidak, beribadah enggak seperti itu. Nah, selesai. Ada yang mau contoh? Apa mau contoh? Apa yang jadikan keumuman mereka? Tahlilan? Gampang. Pak, kata mereka itu ada dalilnya. Ya. Afdhalu dzikr la ilaha illallah. Iya, kalau ucapannya la ilaha saja. Tapi kalau ucapannya adalah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falah, Qul huwallahu ahad bareng-bareng, kemudian ditambahi ila qudrati, summa ila ruhi ila akhiri, tahlil. Antum lihat Rasul bagaimana, ada enggak? Para sahabat ada enggak? Imam yang empat itu saja enggak ada. Jadi itu suatu yang muhdats, suatu yang baru. Hatta yang membagi sendiri Imam Syafi'i, Labita Hasan, Labita Dulalah, pernah beliau membuat kitab. Pernah menjumpai dalam kitabnya Al-Um, Risalah, ajaran-ajaran yang baru, tidak pernah. Ya, ini mendaya kita ya fidin azakullah. Ketika kita berselisih gampang, lihat bagaimana Rasul dan para sahabat, kemudian para imam. Maka orang Indonesia ini kalau benar-benar Syafi'i, Ahlus Sunnah. Ya, tapi kalau Syafi'i plus yaiku, ya, Allah Ta'ala menjawab, Allah yang akan menilai. Ya, terima kasih Allah. Demikian juga bagi kita yang masih ngaji mundur mandir, ya harus teliti benar, jangan sampai tertipu dengan pengakuan ataupun banyaknya. Nanti akan dibahas di masalah jahiliyah ini. Di antaranya ciri-ciri orang jahiliyah itu menganggap benar itu banyaknya. Nah, nanti akan dibahas statement itu, baru dijabarkan. Jadi yang kil, al-kilah, ya, yang sedikit itu dianggap enggak dilihat kalau zaman jahiliyah itu. Tapi itu diselisih oleh Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam ciri-ciri al-sunnah, mereka apa? Al-ghuraba. Innal Islam abadan ghoriban wa sayyidu ghoriban kama bada fadu balil ghuraba. Ya, cirinya malah sedikit karena di zaman yang banyak perselisihan ini fakirin al-sabullah. Sehingga ketika seorang berikhtilaf, ya, bertanazu, berbeda, dia harus lihat bagaimana Al-Quran Sunnah, penjelasan para imam, kemudian dia ambil yang paling rajih. Sebagaimana firman Allah, fa in tanazatum bi syai'in faridu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian berselisih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan yang terakhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Disebutkan yang demikian itu yang akibatnya baik. Kalau orang mau seperti itu semua ilmiah, akibatnya baik. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini yang fitin azakullah. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Semoga kita termasuk dari Ahlus Sunnah dan tidak hanya pengakuan, ya. Walaupun mungkin banyak dari ikhwah yang mengaku salaf, ana salafi, ana Ahlus Sunnah, ana al-hadis,
Yang terpenting adalah bagaimana hakikatnya. Ini jadi patokan. Ya. Ini yang fidan al-sabah.